Ini dia partai rematch yang ditunggu-tunggu dan akan dihadirkan di Fight Night 39 One Pride MMA. Sang pemegang sabuk kelas bantamweight Yusuf Susilo akan melawan Gugun Gusman. Pecinta MMA tentu masih teringat bagaimana insiden pelanggaran yang dilakukan Gugun Gusman terhadap Yusuf Susilo di Fight Night ke-35. Akibat insiden itu, Yusuf Susilo harus ditanduk keluar ring oktagon dan Gugun Gusman didiskualifikasi. Yusuf Susilo pun dinyatakan sebagai pemegang sabuk anyar di kelas bantam. Namun keberhasilan Yusuf Susilo diragukan terutama dari kalangan pendukung Gugun Gusman. Sang juara baru kelas bantam Yusuf Susilo pun terus berlatih keras demi membuktikan dirinya layak memegang sabuk tersebut. Bahkan Yusuf bertekad segera menyelesaikan pertarungan dalam 2 ronde. Gugun Gusman mengajak bermain di atas atau bermain di bawah, saya siap untuk bermain di atas ataupun di bawah. Dan saya akan saksikan nanti apa yang saya punya. Siapa yang layak memegang sabuk juara kelas bantam? Apakah Yusuf Susilo bisa membuktikan ucapannya atau Gugun Gusman yang bisa mematahkannya? Saksikan One Pride MMA Fight Night ke-39 Sabtu 21 November 2020 pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat live hanya di TV One. Dari Jakarta, Yudi Handoyo Supriyadi Wongsorejo, TV One mengabarkan.